Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid Baitul Mutakin dan juga pemirsa TV Dawah Islamic Center yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk kembali berjumpa dalam bulan yang sangat mulia, yakni di bulan Syaban. Dan kita berdoa saja semoga umur kita diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga bertemu kembali pada bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana biasa dilanjutkan dengan pengajian rutin oleh Ustaz Haji Ahmad Zaini LC MA yang pada siang hari ini akan menyampaikan tausiah agamanya untuk memberikan bekal kita dalam persiapan menghadapi bulan suci Ramadan terkait tentang puasa, yakni apa saja sunnah-sunnah dari puasa tersebut. Dan salah satunya pada bulan suci Ramadan, pada bulan Syaban ini, Rasulullah banyak sekali melakukan ibadah puasa sunnah. Dan apa saja sunnah-sunnah puasa, langsung saja kita dengarkan tausiah pembuka yang kemudian dilanjutkan dengan pendalaman tanya jawab kepada para jamaah sekalian kepada Ustaz Haji Ahmad Zaini LC MA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati ummatihi al-kiram, خصوصا إلى روح جميع مشايخنا أينما كانوا وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم اتباع صالحين ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويهشرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلف الصالح. وإلى حضرة النبي الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus Sawmi wa Ramadan. Ini adalah hal-hal yang membicarakan suatu bab yang membicarakan tentang perkara apa saja yang disunnahkan ketika kita berpuasa dan berada di bulan Ramadan. Yang pertama, ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghurub. Yang pertama adalah kita bersegera berbuka puasa ketika kita yakin sudah sampai waktu maghrib. Tapi insya Allah untuk sunnah yang ini kita pasti lakukan. Karena biasanya TV-tepian setel, TV Islamik setel, TPRI buka, radio iya, masjid didengar, siapa adzan duluan itu yang kita pakai. Nah jadi insya Allah untuk sunnah yang ini kita sudah pakai. Dan jarang kita mengakhirkan berbuka puasa. Oke, yang kedua. Yang kedua, as-suhur walau bijur'ati ma'in. Yang kedua yang disunnahkan bagi siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan atau di luar Ramadan adalah dia melakukan sahur sekalipun dengan seteguk air. Tapi yang perlu kita tahu, wa yadkhulu waqtus suhur min muntasifil lail. Waktu sahur itu masuk dari tengah malam.
kalau buka puasa sop 3 mangkok sate 10 cucuk, kemudian habis tarawih amparan tatak seloyang, kenyang jam 11 malam tuh kenyang. Lalu yang jam 11 ini sudah sekalian aja aku kada sahur lagi, maka yang seperti itu tidak mendapatkan pahala sahur. Setidak-tidaknya bila pian ingin sahur, maka sahur itu setidak-tidaknya dilaksanakan setelah tengah malam. Bila jam 11 makan sekalipun sampai satu baskom, maka itu tidak dianggap sahur. Kalau kita lakukan setelah tengah malam, sekalipun cuma secuil kurma dianggap sahur. Bedanya ketika makan jam 11 sekalipun satu bakul nasi habis, kada ada pahala sahur. Tapi kalau kita makan tengah malam atau waktu sebelum subuh, sekalipun cuma seteguk air dapat pahala sahur. Yang kedua, yang ketiga ta'khirus suhur adalah kita mengakhirkan waktu sahur. Ya, kalau misalkan subuh jam 5, setengah 5 pian makan sahur. Ingat, setengah 5 itu makan sahur, bukan bemasak. Mun bemasak setengah 5, jam berapa selesai? Jadi jam 5 subuh, setengah 5 makan. Semakin mendekati waktu subuh, semakin afdol. Kenapa? Karena semakin akhir kita sahur, insya Allah akan semakin kuat kita di siang hari di bulan Ramadan. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-fitru ala rutabin witra. Yang keempat adalah disunnahkan kita berbuka menggunakan kurma yang ganjil. Lebih afdal lagi rutab. Rutab ini kurma yang setengah matang, mau matang, itu bukan kurma masak. Ini kurma itu pian dari mau matang, matang sampai masak benar. Yang kita sering ada di pasar-pasar, maaf, yang belenyek, itu tuh kan terlalu masak. Kalau bisa pakai rutab. Nah, disunnahkan bagi kita untuk memakan kurma itu dengan bilangan ganjil. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7. Pian makan kurma dapat pahala memakan kurma. Ketika bilangan ganjil dapat lagi pahala karena bilangannya ganjil. Yang jadi masalah kayak apa jar kalau misalkan di masjid membagi kurma 2-2. Di masjid ada kurma 2-2-2-2. Jadi ada yang maakal, amun kayak itu jar, ampun orang sebelah ambil sebuting. Jadi ulun 3 pian sebuting. Kita sama-sama ganjil. Itu kelakuan ganjil ngarannya. Jadi sunnah bagi kita untuk memakan kurma dalam bilangan ganjil. Yang keempat, yang kelima, al-ityanu bidu'a il-iftar. Yang kelima adalah sunnah bagi kita untuk berdoa ketika berbuka puasa. Bagaimana doanya? Baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan kurma sedikit, setelah makan kurma sedikit berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya. Tetapi sebagian ulama kita memfatwakan ya boleh-boleh saja kalau Allahumma laka sumtu itu dibaca sebelum makan. Karena sebagian ulama mengatakan kalimat aftar tuh di situ di situ kan kalimatnya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dikatakan aftartu itu sudah makan, sudah buka. Berarti ini doa baca setelah makan. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan yang dimaksud fi'il madhi di situ dalam istilah balaghah min itlaqi ma kana bi iradati ma yakun. Penggunaannya madhi tetapi maksud di situ adalah mudhari. Ada ulama yang seperti itu mentafsirkan. Ya jadi kada masalah, yang penting pian berdoa ketika buka. Yang jadi masalah itu buka kada berdoa. Begitu buka langsung aja esteler. Masya Allah kada berdoa lagi. Ya akhirnya handak sembahyang tarawih tersandar. Kenapa? Kada ada berdoa. Jadi membiasakan doa, tidak usah kita muluk-muluk belajar ilmu ini, itu, ini, dan itu. Ini yang pokok dulu kita amalkan. Ketika makan, biasakan berdoa. Karena kan kita minta kepada Allah berkahi apa yang pian berikan kepada ulun daripada rezeki-rezeki ini. Allahumma barik lana fima razaqtana. Berikan apa yang pian berikan kepada ulun ini berkahi. Sehingga apa yang pian makan berkah, yang pian minum berkah. Kalau makanan dan minuman pian barokah, insya Allah pian pun akan memiliki keinginan dan kekuatan untuk melakukan sesuatu yang diberkahi Allah. Karena kita membiasakan dari memasukkan ke dalam tubuh itu berkah. Itu yang kelima. Yang keenam, taftirus shaimin. Nah di sini kita tekankan.
Yang keenam disunnahkan bagi kita untuk membukakan orang berpuasa. Bukan menyuruh orang buka. Membukakan puasa. Artinya ketika waktu berbuka, kita jamu beberapa orang untuk berbuka. Oh, tapi ulun kada mampu jar bila tiap hari mentraktir orang makanan Padang, duit kada cukup. Kayak apa caranya pian mensiasati? Kayak apa? Beli kurma. Kurma itu mungkin Ustaz berapa sekilo? Pian nukar kurma mungkin ulun rasa 100.000 atau 200 itu banyak dapatnya, Ben. Nah, kurma itu pian serahkan ke masjid-masjid. Biasanya orang makan pertama itu jarang lumpia. Mesti kurma. Nah, ketika kurma pian ini dimakan orang, maka pian mendapatkan pahala membukakan orang puasa. Itu. Jadi, kayak apa caranya supaya makanan kita yang dimakan orang ketika orang berbuka. Kalau cuma pian maantari apa? Lumpia. Lumpia ini bukan makanan pertama yang orang makan. Jadi kada ada salahnya pian antari minuman berapa dus, kemudian pian antari kurma. Maka dengan mereka memakan makanan itu, pian mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Itulah. Kalau lebih banyak mengenyangkan lebih baik. Cuma kalau gaji misalkan sebulan cuma 800, karena kawan aman traktir orang. Jadi caranya itu disiasati. Bagaimana ya, boleh saja kurma kita beli, kemudian serahkan ke masjid-masjid. Semakin bagus kurmanya, semakin besar pahalanya. Ini kalau tidak khilaf lah, mungkin kita di Samarinda ini agak sulit mencari rutop. Rutop ini kurma mangkal ya kita. Ya agak keras masih Pak, rasanya manis. Kalau ulun tidak khilaf, ya silahkan, bukan promosi lah. Ini supaya pian mendapatkan pahala memakan rutop. Dan mungkin ada di antara kita yang kada pernah merasakan rutop. Di Samarinda ini kalau ulun tidak khilaf, ada satu toko kitab di depan Masjid Fathul Khair. Ada Masjid Fathul Khair Air Putih. Nah, di depan masjid itu ada orang berjual rutop. Mumpung sekarang kalau stoknya ada, pian beli, simpan di freezer sampai bulan puasa. Jadi ketika pian buka, pakai itu. Ya mungkin harganya sedikit mahal, 150 atau berapa. Cuma itu kita lakukan supaya kita ketika berbuka mendapatkan pahala berbuka menggunakan rutop. Nyulun kada ada kerjasama dengan toko itulah. Kalau dikira kena promosi atau apa, kada. Hanya saja menyampaikan bahwa ada ternyata rutop di Samarinda ini. Dan sulit dicari rutop itu, Pak. Di Arab itu pun musim-musim panas baru ditemukan rutop. Tidak selalu ada rutop itu. Sudah, sedikit lagi. Yang disunnahkan kemudian bagi kita di bulan puasa, ini cukup sampai di sinilah. Ada satu lagi, banyak sih sebenarnya. Emang ada satu lagi yang kita tekankan. Al-muhafazah ala salatit tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailatin. Disunnahkan bagi kita untuk senantiasa menjaga dan tidak tertinggal salat tarawih. Maka di sini ada satu tema yang ingin kita bahas adalah, selama ini kita terkungkung dengan perbedaan tarawih itu 20 atau 8. 8-20, 8-20. Padahal ulama-ulama kita, lebih-lebih ulama-ulama di Hadramaut mengatakan bahwa kalimat 20 itu bukan litahdid, bukan menunjukkan batas. Itu yang digarisbawahi oleh ulama Hadramaut. Makanya pian jangan heran ketika berziarah ke sana, di Hadramaut orang sholat tarawih satu malam 100 rakaat, satu pun orang kada ada yang mengatakan bid'ah. Habib Ahmad bin Hasan sembahyang duha sehari 100 rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin sembahyang malam tidak kurang dari 1000 rakaat. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka ini adalah orang yang meyakini kalau Nabi mengerjakan 20 itu bukan batas maksimal. Mereka mengatakan ini maknanya cuma sebagai kabar. Nabi mengerjakan 20, maka silahkan kita kerjakan 20. Tetapi jangan mencela orang yang mengerjakan lebih dari itu. Di Madinah orang mengerjakan 36 rakaat dan tidak ada yang komplain. Di Hadramaut guru-guru kita 100 rakaat pian semalam. Kalau di Islamik coba ya pian, gawi 40 sunyi jemaah. Jadi maaf, bahkan ada sampai ulama kita mengatakan, kenapa jadi kita berbeda seperti itu? Terus mengatakan 8 aja. Ini Ramadan datang setahun sekali. Justru kita diperintahkan untuk beribadah sebanyak-banyaknya.
Pertanyaannya begini, ujar guru-guru kita. Kita tahu ada riwayat mengatakan Nabi Muhammad beristighfar sehari berapa? Berapa, Ustaz? Nabi Muhammad beristighfar sehari. Ada riwayat mengatakan Nabi beristighfar sehari 70. Ada riwayat lain mengatakan Nabi beristighfar sehari 100. Pertanyaannya, apakah salah kalau kita sehari itu beristighfar 1000? Hah? Ternyata ulama tidak ada satupun yang mengatakan kalau kita beristighfar 1000 salah. Kalau Nabi yang tidak berdosa saja beristighfar sehari 100, maka berapa umatnya yang berdosa? Oh, silahkan saja kita kerjakan 8, silahkan saja kerjakan 20, cuma jangan saling menghina dengan berapa rakaat orang mengerjakan. Bahkan tarawih itu andai kata ada yang mengerjakan 2, ya silahkan. Andai Anda tidak kerjakan pun, hukumnya sunnah saja. Cuma jangan sampai saling mencela antara satu dengan yang lain. Ketika orang mengerjakan 20, maka mereka memiliki dalil. Jadi sekali lagi, tidak perlu kita berbeda-beda masalah ini. Intinya, bilangan-bilangan itu ujar ulama bukan sebagai batas. Ini yang dipahami oleh ulama Hadramaut. Dan memang yang kita pahami, mereka ini adalah orang yang sangat rajin di dalam ibadah mereka kepada Allah. Dan mereka tidak terbatas hanya 20, bahkan mereka 100 rakaat melaksanakan sholat tarawih setiap malam. Wallahu'alam bisawab. Ya, baik, menarik sekali. Persiapan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kita buka kesempatan kepada para jemaah untuk memperdalam dengan bentuk pertanyaan. Silakan, ada. Baik, ada satu orang, Ustaz. Ya marhaba, tafadhal. Nama asalnya, pertanyaannya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sedikit bertanya, Pak Ustaz. Untuk apa namanya? Salat tarawih. Nggih, marhaba. Kadang-kadang kan kita ada tugas yang sangat ini, mungkin apakah boleh dikerjakan sendiri gitu? Ya marhaba. Kemudian yang kedua, selain tarawih, apa dibolehkan mungkin menjelang subuhnya sholat tahajud atau sunnah yang lain gitu? Ya marhaba. Mungkin itu aja. Karamakallah, jazakallah khair. Ketika kita disibukkan oleh sesuatu, bolehkah kita mengerjakan tarawih sendiri? Kada masalah, silahkan saja. Silahkan. Kita kenapa berjamaah di masjid-masjid? Yang pertama, untuk menampakkan syiar. Sehingga di kampung itu jelas syiar Islam ini nampak. Orang berjamaah berduyun-duyun salat tarawih. Yang kedua, itu menumbuhkan semangat. Kadang-kadang ada orang bila rame-rame semangat, bila sendiri malas. Ada yang begitu. Tapi kalau ketika kita sendiri tetap semangat dan kita memang harus sendiri karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, silahkan sampean kerjakan sendiri. Yang penting sampean sholat tarawih. Itu satu. Yang kedua, bolehkah kita sholat lagi setelah sholat tarawih? Silahkan saja sampean kerjakan sebanyak-banyaknya dan tidak ada batas. 20 sudah kerjakan tarawih di masjid, 3 rakaat witir, sembahyang lagi di rumah, bolehkah? Silahkan. Ada orang bertanya, mana dalilnya yang menyatakan boleh sembahyang setelah tarawih? Ada pertanyaan seperti itu. Mana dalil yang membolehkan sembahyang setelah tarawih? Kalau mereka boleh bertanya, kita pun boleh bertanya. Mana dalil yang melarang sembahyang setelah tarawih? Kalau memang dalil itu tidak ada, berarti kita jangan mencari-cari kesalahan orang. Artinya di dalam kaidah fikih dikatakan aslul asya al ibahah, asal dari segala sesuatu hukumnya boleh, kecuali ada larangan baru menjadi tidak boleh. Contoh, ketika kita habis sholat kita berdiri bersalaman karena kita akan berpisah. Setelah kita sholat, kita bersalaman. Supaya selama ini mungkin kita ada dendam atau apa, sirna dengan sebab kita bersalaman. Lalu ada yang bertanya, mana dalil perintah bersalaman setelah sholat? Maka silahkan kita tanya balik, mana sekarang larangan yang melarang orang bersalaman setelah sholat? Maka jangan kita menunggu-nunggu sesuatu itu diperintah baru dikerjakan. Umat Nabi tidak seperti itu. Umat Nabi mempunyai inisiatif, apabila itu baik silahkan kerjakan, terkecuali ada larangan. Ketika larangan ada, barulah sesuatu itu menjadi tidak boleh. Sekali lagi, asal dari segala sesuatu adalah boleh, sampai ada sesuatu yang datang untuk melarangnya. Bukan sesuatu itu tidak boleh sampai ada sesuatu yang memerintahkan. Tidak seperti itu kaidah. Jadi silahkan saja sampean kerjakan sebanyak-banyaknya, dan Allah sangat mencintai orang yang banyak berbuat baik. Wallahu'alam bisawab. Ya marhaba. Ya, masih ada waktu untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, marhaba. Saya ke kanan dulu ya, kita. Ya, marhaba. Ya.
Nama asalnya, pertanyaan singkat Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Al-Mukarraf yang saya hormati. Iya, marhabat. Saya Yunus Pasandri Sandipadi dari Sulawesi Selatan. Iya, iya, marhabat. Jalan-jalan ke Kalimantan Timur. Ahlan wa marhaba. Hamdan, syukran. Iya, marhabat. Pertanyaan saya pertama, fenomena beragama di Indonesia ada yang unik, Ustaz. Semakin ke barat, semakin lengkap, sempurna kaifiat-kaifiat. Terutama di bulan Ramadan. Kalau di Sumatera itu sampai jam 12, sampai jam 1. Tadarusan, zikiran. Tetapi semakin ke timur, semakin simpel. Yang 8 itu pun cepat. Masjid mana paling cepat itu yang ramai. Lima ada. Kenapa bisa begini? Itu satu. Yang kedua, ada kecenderungan di masjid-masjid itu di bulan Ramadan 28 senang-senangnya yang 20 itu tidak perlu dibatasi oleh 8 dengan witirnya. Mau witir, tidak mau witir, ya urusan kamu di rumah pi. Tetapi jamaah ini memaksa, tidak, kita sama-sama punya masjid ini, saya mau juga sempurnakan 8 plus witir 3. Tapi yang 20 maunya, ya janganlah sudah, ini kita mau 20 cepat juga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini tadi di bulan Ramadan ini ada rasa-rasa berlomba untuk mau merebut, tetapi merebut pahala. Tetapi ini tadi witir jamaah. Tetapi sesudah witir jamaah di masjid masih mau. Kalau tadi itu yang sholat taraweh masih bisa ke ditambah, masih bisa. Enggak soal. Ini nih yang apa namanya? Sudah 8, sudah 20 witir. Sesudah nanti itu bangun, sesudah tidur masih tambah. Kaifiatnya ada yang bilang, ada yang mengatakan, ada ustadz, ada ulama yang mengatakan bahwa dibuka kembali itu yang sudah ditutup. Ya, marhaba. Ya, gimana tuntunannya itu, Ustaz? Ya, marhaba. Ya. Karamakallahu jazakallahu khair. Ya, marhaba. Ada tiga tadi, Ustaz. Ya, marhaba. Ada tiga tadi. Silakan, ya, Ustaz. Ahlan wa marhaba bikum. Masyaallah, ada tamu jauh dari Sulawesi datang ke masjid kita. Ya, marhaba. Karamakallahu. Jadi pertama masalah fenomena semakin ke barat semakin amalannya banyak. Berarti memang benar, semakin ke barat amalnya pun semakin berat. Insyaallah. Insyaallah. Jadi masyaallah, itulah makna bahwa orang yang berlomba-lomba itu orang yang beruntung. Apa mungkin di daerah itu segala macam paham-paham yang aneh itu tidak terlalu banyak masuk ke sana? Itu berpengaruh, Pak. Karena kita mengetahui ketika kita belajar, ada beberapa ilmuwan-ilmuwan Islam yang mereka lama belajar kepada orientalis. Sehingga pola fikir mereka pun sedikit, sedikit banyak tentu terpengaruh dengan cara berfikir para orientalis ini. Sehingga langkah pertama di dalam cara mereka untuk memisahkan dan membuat orang Islam tidak bersatu adalah membuat yang tadinya orang Islam rajin, ya dienteng-entengkan saja, dimudah-mudahkan saja. Dan itu memang tabiat manusia, selalu mencari yang mudah. Itu tabiat manusia. Tetapi Allah sudah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Allah akan tunjukkan jalan bagi orang yang berjuang. Perjuangan itu terkenal tidak mudah. Berarti orang yang suka melawan nafsunya, berjuang untuk melawan nafsunya demi ridho Allah, maka mereka inilah yang mendapatkan jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kenapa seperti itu? Wallahu alam bisawab. Itulah, sudah semakin akhir zaman, kita tidak mungkin mengatakan zaman semakin bagus. Dulu orang kita sibuk di madrasah mengaji. Dulu orang kita ketika maghrib jarang ada keluar rumah. Mereka di rumah guru-guru mengaji. Sekarang waktu maghrib orang sibuk menggosok akik. Zaman sudah berbeda. Itu satu. Mungkin semakin zaman, selama ini orang sholat 8 masih untung. Nanti suatu zaman ada kita temukan masjid yang di situ tidak ada lagi orang sholat tarawih. Maka kita memohon kepada Allah, kalau memang Allah jadikan dunia ini akhirnya terfitnah, mudah-mudahan kita mati tidak dalam keadaan terfitnah.
Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tarawih. Bilangan enggak, Pak? Yang kedua? Biar tarawih, biar 20 dan 8. Ini yang 8 ini motor juga. Oh, ada yang mau 8, ada yang mau 20. Oke, masalah begini. Itu terjadi, kadang-kadang ada satu panitia mengatakan, "Oh, kita 8 saja." Panitia lain mengatakan, "Kita 20 saja." Itu terjadi. Terjadi. Kenapa kalian mau 8? Diberikan alasan, "Oh, kami mau 8 karena jamaah-jamaah ini rata-rata bekerja. Mereka besok sibuk, mereka begini, begini, dan begini." Kalau memang mereka sibuk besok dengan pekerjaannya, bukan masjid yang kita kalahkan. Kalau Anda sholat ingin 8, silahkan Anda 8, naik ke 9, Anda pulang. Bukan masjid yang ikut jadi 8. Jangankan Anda cuma sholat 8, Anda tidak datang pun terserah Anda. Cuma bukan menurunkan yang tadinya mereka sholat 20 dijadikan 8. Itu satu. Yang kedua yang disoroti oleh ulama-ulama kita di Kalimantan Selatan adalah satu kebiasaan. Ketika dari awal Ramadan kita sholat 20-23 dengan witir. Tetapi kita mengenal satu kebiasaan, yaitu malam nuzulul Quran. Ya Ustaz? Ada malam 17 biasanya orang-orang laksanakan malam nuzulul Quran. Karena ini malam ada penceramah dari Jawa, ini malam ada penceramah misalkan dari Sumatera, dari mana-mana. Lalu akhirnya supaya waktunya efisien, yang tadinya 20 kita potong 8. Supaya kita lanjutkan dengan apa? Dengan tausiah. Maka ulama-ulama kita di Banjar, ulama-ulama kita di Kalimantan Selatan mengatakan, sangat disayangkan mereka mengalahkan tarawih demi tausiah ini. Di Ramadan semua ulama sepakat apa yang diperintahkan oleh Nabi adalah tarawih, bukan peristiwa nuzulul Quran. Silahkan kita semarakkan, silahkan kita peringati nuzulul Quran, cuma bukan mengorbankan jumlah tarawih. Kalau hari ini 20 dikurangi 8, kada mustahil suatu saat manusia semakin malas, kurangi saja 4. Berarti kita berkumpul nanti ada ceramah, sebelum kita makan. Silahkan kerjakan peristiwa-peristiwa itu semakin baik kita, supaya mengingatkan orang bagaimana peristiwa Al-Quran turun. Cuma bukan mengalahkan pokok perintah dari Nabi Muhammad SAW. Pokok perintahnya adalah Nabi menyuruh kita tarawih. Pernahkah kita mendengar ujar Nabi, "Ayo rayakan nuzulul Quran"? Bukan tidak boleh, silahkan rayakan nuzulul Quran, cuma bukan mengorbankan pokok-pokok sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Begitu juga ketika dikatakan 20, sekarang ada ulama yang mengambil satu logika. Kalau ternyata perintahnya 8, apa salah orang mengerjakan 20? Sholat semakin banyak semakin bagus. Yang jadi masalah kalau memang ternyata yang diperintahkan 20, berarti orang yang sholat 8 kurang. Dan sekali lagi, kenapa kita harus bersusah payah, ribut tetap dengan 8 tuh? Orang di Saudi begitu banyak ulama, di Mekah mereka sholat 20 rakaat, di negeri-negeri Arab mereka sholat 20 rakaat, dan seterusnya. Sudah, jangan ribut seperti itu. Kalau Anda ingin kerjakan 8, silahkan kerjakan 8, naik ke 9, Anda pulang silahkan, Anda ikut silahkan. Cuma sekali lagi, tolong jangan memotong sholat yang 20 rakaat. Ini bulan satu kali setahun datangnya. Kita tidak tahu, mungkin ini Ramadan adalah bulan terakhir kita. Maka buktikanlah di hadapan Allah, demi mencari ridha Allah, saya mau, saya rela berdiri sini untuk sholat 20 rakaat. Jadi tidak perlu kita berdebat masalah 8 atau 20, dan tidak perlu ribut antara panitia 8 atau 20. Silahkan saja kerjakan, selama kalian memiliki dalil-dalil masing-masing, silahkan kalian kerjakan. Yang ketiga, masalah orang yang sudah mengerjakan sholat tarawih 20, kemudian sholat witir 3, lalu pulang. Ketika pulang, tidur, bangun, pengen sholat lagi. Bagaimana hukumnya? Silahkan. Tapi bagaimana kaifiatnya? Ini pernah kita tanyakan kepada guru kita, Al-Habib Muhammad bin Salih Al-Attas. Beliau menjawab, di sini ulama berbeda pendapat menjadi tiga. Sekali lagi, di sini ulama berbeda pendapat menjadi tiga. Yang pertama, silahkan Anda kerjakan langsung sholat witir. Silahkan Anda langsung kerjakan sholat tahajud. Setelah itu ya sudah, tidak perlu lagi sholat witir. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan caranya tutup yang tiga tadi, sholatlah satu rakaat. Kemudian setelah sholat satu rakaat, jadi empat kan Pak, witir tadi kan tiga, kita kerjakan satu, empat. Lalu silahkan sampean kerjakan tahajud sebanyak-banyak yang sampean suka, dengan izin Allah 100 silahkan. Setelah itu tutup lagi dengan jumlah witir yang ganjil. Boleh satu, boleh tiga, atau boleh lima.
Kemudian setelah ini cara kedua, maka ada lagi cara ketiga. Ulama mengatakan setelah kita sholat tahajud 100 rakaat, silahkan langsung saja tutup dengan witir 2 rakaat. Jadi witir akhirnya menjadi yang tadi 3, ini 2 tambah 5. Jadi di antara 3 cara ini, yang mana yang kita pilih? Itu semua ulama yang mengucapkan itu adalah ulama yang disepakati keilmuannya di dalam madhab Syafi'i. Salim li ahlillah fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadihun bil adillah. Serahkanlah kepada yang ahlinya masalah-masalah apa yang kita tidak pahami, karena ketika kita memiliki dalil, mereka pun memiliki dalil yang jelas. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk umat yang selalu melihat persamaan dan persatuan. Karena Nabi Muhammad mengatakan umatku di akhir zaman seperti buih di lautan. Betul, Pak? Umatku di akhir zaman seperti buih di lautan. Berarti terpisah-pisah, Pak ya? Buih di lautan tidak bersatu. Tetapi ingat kalimat Nabi, sekalipun mereka terpisah-pisah di lautan, sekalipun mereka berjauhan, di awal Nabi mengatakan umatku. Berarti bagaimanapun macam mereka, bagaimanapun mereka, mereka terpisah-pisah, mereka berbeda di dalam keyakinan mereka masalah fikih dan masalah-masalah furu, bagaimanapun mereka, Nabi mengatakan umatku. Maka janganlah kita saling menyalahkan sesama umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah menyatukan hati kita, menyatukan langkah kita. Ya marhaba. Habis, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kita, tutup segala aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan Allah dengan rahmatnya yang luas, seperti Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya tidak mematikan kita semua dan keluarga kita, terkecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin rahmatullahi مستقيم رضى الذين نعمد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا أنا ولا تذهب بركات علومهم أنا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.